Tapi yang pasti, alhamdulillah Pak Wakil Bupati juga tidak terjadi apa-apa. Sudah ada informasi dari Kespa ngasih tahu, terus juga teman-teman juga ngasih tahu kejadiannya di apa di depan apa dekat rumah makan rambutan ya sudah. Ya kalau persisnya sih nanti juga silakan aku tanya ke teman-teman kepolisian bagaimana kejadiannya. Tapi yang pasti alhamdulillah Pak Wakil Bupati juga tidak terjadi apa-apa, terus juga alhamdulillah sehat dan sudah ada di rumahnya. Terus juga Pak Oscar sebagai apa ajudannya dan supirnya juga tidak terjadi apa-apa, hanya terbentur sedikit lah, cuma mobilnya aja ya memang perlu perbaikan. Terus yang patwal sama di sub, karena dua orang di mobil patwal itu memang rusak mobilnya. Dan katanya setelah ada observasi nanti lanjutan, karena supirnya polisi nanti juga akan ada tindakan selanjutnya untuk supir. Terus yang mendampinginya juga dari Disum nggak apa-apa, cuma benjol aja di kepalanya. Jadi ya sekali lagi alhamdulillah rumah Pak Wakil juga semuanya sehat. Jadi itu habis dari mana itu Pak? Itu sudah tugas beliau Pak Wakil Bupati, ada acara di Padang. Oh, ulang tahun Tagana? Ya, Tagana sama lanjut usia. Pak Sekda? Padang. Penegasan ya. Berarti kalau Pak Wabo nggak dibawa ke rumah sakit, langsung pulang? Nggak, langsung pulang. Tadi ada teman-temannya dari katanya sama PNS dari Ciamis, kan nggak tahu. Budi. Dievakuasi ke rumahnya, alhamdulillah. Ya, tapi nggak mengalami luka-luka? Nggak. Jadi yang dirawat di sini berapa orang, Pak? Paling tinggal satu orang, yang lainnya ya bisa pulang. Yang tinggal satu orang, ya? Tinggal satu nanti. Yang dipatwal berarti? Ya, yang patwal. Anggota polisi? Anggota polisi. Yang motor ya, Pak, ya? Ya. Kalau yang motor saya nggak tahu, nggak ada di sini. Di RSUD? Ya, RSUD. Nggak tahu di RSUD, nggak tahu di Pusdama. Jadi iring-iringan itu mobil patwal? Ya, mobil patwal. Mobil bapak? Pak Wakil. Cuma dua, ya? Cuma dua. Pulang dari? Dari Padang. Padang Tagana. Oh, Padang. Lelah juga. Ada korban satu lagi Pak di RSUD? Saya nggak tahu. Ya mungkin RSUD. Tapi mudah-mudahan sehat juga. Tadi teh telinganya berkeluar darah terus. Oh gitu ya. Tinggal satu. Iya, yang pakai motor. Motornya. Pas terjadi langsung nabrak itu sih nanya. Iya, belakang. Belakang. Jadi kan acara yang Pak Wakil Presiden di Pohuman. Ayo acara. Ngegeruduk ya tadi. Ya semua, ya semua apa BKD, BKS. Pak Wabu di mobil sama siapa aja selain nama supir? Bertiga. Sama ajudan. Supir ajudan mohon. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.